Konsumsi rokok di Indonesia sebagian besar dilakukan oleh masyarakat miskin. Pengeluaran untuk membeli rokok bisa mencapai 20% dari penghasilan selama satu bulan. Mengalahkan pengeluaran untuk biaya pendidikan dan kesehatan keluarga, rokok seolah menjadi kebutuhan primer yang harus ada. Amai, seorang petani di Cianjur, Jawa Barat, Indonesia, mengaku tidak bisa bekerja jika tidak merokok. Dengan penghasilannya Rp20.000 dalam sehari, ia menghabiskan minimal satu bungkus rokok seharga Rp5.000. Itu berarti 25% penghasilannya di hari itu. Rokok baginya adalah pemberi semangat untuk melakukan pekerjaan beratnya sebagai petani. Kalau sehari satu bungkus, ya kalau itu ada gitu, tapi nah kalau berhenti rokok tuh sangat berat gitu buat saya gitu. Beratnya kalau udah biasa gitu ya, udah biasa sehari-harinya ngerokok, berhenti rasanya ngantuk, pusing gitu. Data Badan Pusat Statistik Indonesia menyebutkan, sebagian besar dari ratusan miliar batang rokok yang diproduksi tahun 2007 sebanyak 220 hingga 225 miliar batang dihisap oleh kaum miskin. Jadi, penyumbang terbesar dari industri rokok adalah kaum miskin. Sementara data yang dimiliki Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, 70% perokok di Indonesia adalah kalangan keluarga miskin. Rokok menempati posisi kedua setelah belanja beras. Konsumsi rokok di Indonesia untuk level masyarakat miskin itu sudah pada skala yang sangat membahayakan karena kemudian meminggirkan semua konsumsi komoditas-komoditas yang seharusnya itu menjadi skala prioritas dalam kehidupan sehari-hari mereka. Indonesia berada di peringkat ketiga setelah China, sementara India sebagai negara pengkonsumsi rokok terbesar. Salah satu benalu yang menyebabkan kemiskinan Indonesia akut karena konsumsi rokok yang masih dominan. Rokok kita bisa membeli di mana saja, kapan saja dengan harga yang sangat murah dan hampir tidak ada larangan atau tidak ada pantangan untuk membeli rokok karena rokok diposisikan ketika dijual di tempat-tempat umum itu sama seperti mereka menjual telur, menjual beras, kopi, teh dan lain sebagainya. Jadi ironisme yang terjadi adalah rokok dianggap sebagai salah satu komoditas kebutuhan pokok